Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi. Yang baru datang, selamat datang dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info-info dari Bensin Kuning Channel. Hari ini kita akan mencoba keliling Malang. Sebuah tempat yang asik untuk para pemburu harta karun, pemburu antik, kendaraan antik, sepeda motor antik. Lokasinya nggak jauh dari sini. Ayo kita ke sana. Dari Somboran kita mulai keliling-keliling. Menyebut Somboran bagi pemburu spare part original sudah nggak asing lagi. Somboran adalah pasar loak alias barang bekas yang ada di Kota Malang. Sebelum lebih lanjut kita telisik sejarahnya. Zaman dulu Somboran adalah tempat terminal dokar. Bagi yang belum tahu dokar, dokar adalah sebutan delman di Kota Malang. Transportasi Kota Malang kala itu saat zaman Belanda banyak dipenuhi dokar dan becak. Untuk angkutan barang diangkut pedati yang ditarik sapi. Berbeda dengan pedati, dokar ditali oleh kuda. Dinamakan Somboran karena disitulah kuda-kuda dokar tersebut nyombor. Nyombor adalah memberi minum kuda, biasanya dari air yang dicampur tetes tebu. Karena tetes tebu bisa memberikan tambahan stamina buat kuda. Jadi kuda yang lelah menarik dokar bisa kembali semangat. Somboran surga bagi pemburu barang-barang original. Bagaimanapun barang baru kualitasnya nggak akan mengalahkan barang bekas ori. Disitulah letak kelebihan Somboran.
Walaupun nggak hanya jual barang bekas, Comboran saat ini juga jual barang-barang baru dan variasi. Cocok untuk bikers yang lagi bangun motornya. Cari apapun ada di Comboran, mulai dari grosiran barang 10.000 dapat 3. Seperti lapak ini salah satu langganan saya kalau cari alat-alat servis. Kayak obeng, kunci pas, dan kanebo juga ada. Peralatan rumah tangga mulai dari palu, keran air, sampai sabun cuci piring, dan harganya sama 10.000 dapat 3. Biar touring aman dan barokah, jangan lupa berzikir, Comboran juga ada loh. Pelapak tasbih dan gelang kesehatan. Bagi yang kaca spionnya pecah, di sini Anda bisa pesan dan jangan khawatir. Ada harga, ada rupa, cermin datar dan cembung pun disediakan. Harga bervariasi mulai dari Rp25.000, melihat besar kecilnya ukuran spion Anda. Cari sepatu murah, ini tempatnya. Sepatu karet tahan hujan dijamin aman kalau Anda touring. Tapi bagi yang punya masalah bau kaki, pikir dulu dua kali kalau Anda tak pakai kaos kaki anti bau. Capek saat touring, Comboran ada alat pijat dan terapi. Lumayan dibawa touring saat beristirahat sambil ngopi, alat pijit ini akan mengurangi penat Anda. Yang butuh tabung LPG ekstra buat masak, waktu touring bisa cari di sini. Tabung gas 5 kg dan 3 kg ada, bahkan sampai kompor dan regulatornya juga tersedia di Comboran. Tas dari berbagai merek dan bahan, tinggal pilih mana yang Anda butuhkan. Nah, untuk urusan musik yang kurang mantap di mobil Anda dan cari audio set original ada di sini. Nggak hanya head unit aja, kotak salon yang siap pakai juga ada. Bergeser ke timur, ini ada mas-mas yang jual spion mobil dan motor, ori dan mirip ori. Sama dengan alat-alat rumah tangga yang tadi, di bagian timur juga ada. Cuman harganya nggak bisa 10.003, dan di sini sedia juga barang bekasnya yang masih bisa digunakan. Ini bisa dibilang pintu masuk lewat timur. Kalau Anda dari Surabaya lewat Rampal, arah selatan Anda akan menemukan flyover setelah SMA Negeri 2 Malang di kanan jalan. Jangan naik di flyovernya, kalau mau ke Comboran, ambil jalur kiri kemudian lewat bawah flyover. Anda akan menemukan rel kereta dan bau khas terasi, karena ada pabrik terasi setelah. Setelah melewati pabrik terasi, kita akan disuguhi toko-toko variasi motor. Ini kondisi baru ya, bukan bekas. Anda cari baut variasi, velg sampai ban cacing ada di lapak bagian ini. Dan kebanyakan buatan lokal. Soal kualitas, kembali lagi ada uang ada rupa. Semakin bagus mutunya akan semakin mahal harganya. Tapi jangan khawatir, di sini bisa ditawar. Untuk menawar nanti akan saya kasih tipnya di akhir video. Jadi tonton sampai habis ya. Ini modus biar Anda nonton sampai habis. Kalau kita belok kiri, kita akan menuju Jalan Peltu Sujono. Peltu Sujono terkenal dengan pasar besinya Comboran.
Insya Allah nanti kita akan bahas lain waktu. Ini adalah Jalan Irian Jaya atau Comboran bagian barat. Ini adalah deretan toko variasi motor berlabel, alias nggak bisa ditawar dan barang baru. Jadi kalau Anda nggak bisa nawar atau nggak mau nawar, bisa langsung ke toko-toko ini karena di tiap barang sudah ada tertempel harga-harganya. Untuk Anda yang hobi nawar atau cari spare part motor original, ada di seberang jalannya. Yuk, kita ke sana. Kita akan disambut lapak barang antik dan buku-buku lama. Kemudian lapak jualan helm, helm buku, helm standar ada di sini. Tak hanya helm dewasa, helm anak-anak pun ada. Nah, kita mulai masuk ke lapak jualan Orian. Cari baju motor ori ada di sini. Lapak-lapak ini jualan barang-barang bekas ori. Kualitas insya Allah lebih kuat daripada yang baru, karena ini barang bawaan motor aslinya yang pasti sudah masuk quality control di pabrik motor bawaannya. Transaksi di sini wajib tawar-menawar, seperti bapak-bapak ini sedang menemukan barang yang cocok langsung tawar, sambil menanyakan kelengkapannya. Ini adalah grosiran spion. Spion ini campuran, kalau kita lagi rezeki bakal nemu spion ori juga di kumpulan spion ini. Tinggal pinter-pinter milih aja. Walaupun grosir, kita boleh kok beli satuan. Bagi yang muslim mau sholat duhur, biasanya di sini disediakan musola, tapi kondisinya memprihatinkan. Musolanya di lantai 2 di atas toilet umum. Bagi dulur-dulur ojol yang kehilangan helm dan nggak mau kredit dalam tanda kutip di kantor Grab, bisa cari di sini. Pas jalan ke sini ada 2 penempakan helm Grab. Bagian kaki-kaki motor ada di sini, velg, shockbreaker, tromol, bagian sini tempatnya. Nah, untuk bagian ini saya lanjutkan di video berikutnya. Oh iya, tips tawar-menawar yang saya janjikan tadi, gini caranya. Pastikan Anda benar-benar mau membeli barang tersebut. Penjual comboran terkenal menawarkan harga selalu tinggi bagi yang gak bisa nawar. Karena itu sudah terkenal sebagai pasar loak termahal di Indonesia. Karena mereka menawarkan harga yang tinggi, kita harus menawar serendah-rendahnya. Tapi jangan keterlaluan. Coba tawar 15-25% harga dari mereka tawarkan. Biasanya harga asli mereka adalah 50% dari harga yang mereka tawarkan. Kalau sudah menawar sampai 50% belum dikasih, coba tambahi 10-25 ribu. Itu maksimal. Kalau sudah menambahkan itu masih belum dikasih juga, terserah Anda. Seberapa butuh Anda pada barang itu. Kalau memang butuh, ya monggo ditebus. Kalau nggak butuh-butuh amat, mending dipending, cari perbandingan dulu di tempat lain. Sekali lagi saya ingatkan, belilah kalau Anda memang minat beli. Kalau hanya iseng-iseng nawar, jangan salahkan kalau penjual mendadak sinis pada Anda. Mending katakan terus terang kalau Anda nggak bawa uang dan mau tanya-tanya dulu. Mereka akan lebih welcome dengan kita. Oke, sampai di sini dulu video comboran bagian pertama. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah menonton sampai habis. Lebih nyaman bila jalanan sudah diaspal, memberi kenyamanan pada saat berkendara. Hargai para penjual karena mereka juga manusia. Wassalamualaikum. Bye, bye.
Wah, banyak.